Yeah, what is literary means for you? What is non-literary means for you? No idea. No idea. Pernah dengar tidak kata-kata literary sama non-literary? Berhubungan dengan kesusastraan. Pernah, maksudnya bagaimana? Gedubrak. Okay. Nanti saya explore lagi gimana apa yang dimaksud dengan literary di apa namanya di dunia translation ini, ya, translation studies, dan apa yang dimaksud dengan non-literary in translation studies. Tapi secara awamnya, ya, secara awamnya itu yang saya bisa tangkap adalah literary ini menerjemahkan sesuatu itu sangat word by word gitu. Sangat seperti yang kita bilang tadi, word by word. Kemudian kalau non-literary itu kita baca aja kalimatnya, kemudian kita bisa terjemahkan ke dalam bahasa target language itu. Hanya menggunakan bahasa yang mudah gitu. Jadi tidak word by word lagi gitu. Dan maknanya sama gitu. Itu yang bisa saya tangkap. Nanti saya coba baca buku itu lagi dan coba saya apa namanya bahas di semester, sorry, di TTM ke depan. Kita masih ada 2 TTM lagi kan, insyaallah. Jadi nanti kita diskusi kapan TTM-nya, oke? Okay? Next. Ada istri SB ikut Wizik Aniudur. Oh. Oh iya. Yeah. Right. Anis Aniudoyono, who is Aniudoyono then? Ada, sorry, Siti Nurti gabung sama saya kak. Okay, sip. Mbak Eva yang hadir kemarin siapa-siapa aja ya, saya kok belum dikasih tahu. Saya lupa untuk absennya. Mbak Eva nanti tolong lapor ya yang hadir-hadir hari ini dan juga minggu lalu. Masih ingat enggak Mbak Eva? Oh, it's okay, nggak apa-apa. Saya ingat kok, saya ingat juga. Okay, right. Next, di sini ada beberapa hal translation skill cluster. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini tanda panahnya enggak apa namanya tidak in order, so dia translation skill itu adanya di tengah ini. Ya, ini saya ambil dari buku juga, dari bukunya si Brown tadi. Ya.
Kita akan bahas satu-satu yang cultural understanding terlebih dahulu ya. Yang cultural understanding ini adalah kita harus memperhatikan apa yang mempengaruhi si source language-nya. Nanti kan dia berpengaruh pada apa namanya target language kalau kita menerjemahkan sesuatu. Contohnya gimana ya? Agak sedikit sulit karena ini berhubungan sama cultural. Alright, nomor dua, national characteristic where the language is spoken. For example, like kalau misalnya ya, ini contoh kita berbicara bahasa Inggris nih ceritanya ya kan. Nah, bahasa Inggris itu adanya di negara-negara seperti Amerika, ya kan? Habis itu Inggris, England, ya kan? Kemudian yang ketiga Australia, is it right? So ada tiga negara yang menggunakan memang bahasa Inggris sebagai bahasa ofisial mereka. Jadi tapi mereka itu memiliki karakteristik sendiri gitu. Maksudnya bagaimana penglafalannya, bagaimana mungkin gaya penulisannya, ya kan? Jadi itu sangat apa namanya? Sangat berhubungan sekali dengan culture di negara tersebut sendiri. Ya, contoh misalnya orang Amerika datang ke Inggris, orang Inggris datang ke Amerika, mereka juga shock dengan mendengar bahasa Inggris yang orang Amerika punya atau orang British punya, mereka juga shock dan mereka juga harus sharing apa namanya culture mereka dan belum tentu sama gitu. That's why we have to take account ya. Jadi kita harus aware about this. Nah, nomor tiga, the hazard of stereotyping. Kalian bisa baca nggak nih, apa namanya, PPT-nya? Nampak tidak? Atau kecil sekali? Oh, kelihatan. Oke, good. Hazard of stereotyping. Kalian tahu, pernah dengar stereotype? Apa yang disebut dengan stereotype? Pernah tidak? Apa itu? Stereotype. Apa itu stereotype? Ada yang tahu apa itu stereotype? Jangan diterjemahin. Stereotype itu jangan diterjemahin. Tapi saya mau maknanya itu apa gitu. Apa yang disebut dengan stereotype? Apa yang dimaksud, sorry, apa yang dimaksud dengan stereotype? Pernah dengar? Pernah, tapi tahu tidak? Bukan, bukan klise. Kasih contohnya aja boleh juga, kasih contohnya aja juga boleh. Itu stereotype. Bukan, bukan klise. Ya alat rekaman itu itu apa ya stereo mono 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 stereo itu audio gitu-gitu ya bukan bukan ini dia adanya di cultural understanding. Kalau kalian udah pernah belajar di cultural understanding pasti kalian ketemu kata-kata ini, sudah ambil mata kuliah culture.
Nah, dia adanya di cultural understanding, dia ada di lupa lupa atau memang nggak pernah. Oke, okay, nggak apa-apa. It's okay, daripada lama membuang waktu. Stereotype itu adalah, ini saya kasih contoh ya. Contohnya misalnya, orang kita nih, orang Indonesia. Ya, prasangka terhadap satu kelompok yang belum tentu benar. That's right. Ya, benar-benar, Mbak Ani. Contoh misalnya nih, TKI Indonesia gitu. TKI Indonesia. Jadi kalau di luar negeri itu mungkin masyarakatnya itu mikirnya, "Allah, apa itu TKI gitu ya? Apa tuh TKI Indonesia? Oh, Indonesia ya? TKI ya?" Lah, "Allah." Diremehin kan gitu kan. Maksudnya dianggap rendah gitu ya sama orang-orang yang mungkin dia merasa lebih lebih tinggi padahal belum tentu gitu. Nah, itu adalah disebut stereotype. Itu contoh gitu. Ya, masih banyak lagi. Ya, masih banyak. Ya, boleh berdasarkan persepsi, boleh, boleh. Tapi dia stereotype itu dia lebih ke negatif. Negatif, apapun dia negatif gitu. Kalau misalnya baik-baik aja is okay, fine. Enggak jadi masalah. Cuman dia stereotype itu dia prasangka buruk terhadap suatu kelompok atau satu orang atau suatu apa namanya etnik gitu ya, ras ya, itu dia masuk ke situ stereotype. Ya, jadi kita harus paham itu. Kita harus paham misalnya ya, saya ada kalimat gitu kan, dan kemudian ada kata-kata ini. Ya, baca, coba baca di chatting. Saya udah ketik. Ada kata-kata itu. Apa yang ada di benak kalian? Misalnya ada seorang laki-laki yang warnanya gitu. Ya, Oke, benar, kulit hitam, benar. Right. So, di Amerika kata-kata itu tidak bisa kita langsung menunjuk ke seseorang gitu. Jangan. Itu apa namanya? Kasar. Ya, benar, benar, pelecehan. Kasar dan tidak sopan dan betul-betul sangat tidak sopan gitu. Dan orang tersebut kalau kita bilang gitu, ya itu dia lebih tepat ya. Mbak Ani, benar, benar, benar. 100. Ya, jadi itu dia kata-kata yang tepatnya ya. Jadi kita harus paham itu, kita harus paham itu. Dari mana kita bisa paham? Ya, dari berbagi dengan diskusi seperti ini ya kan. Dengan membaca banyak-banyak hal, jadi kita lebih tahu. Oh, jadi nanti kalau misalnya kalian terjemahin ada kata-kata itu ke bahasa Indonesia is okay, tapi kalau dari bahasa Indonesia ke target language jangan pakai kata-kata itu ya, tapi pakai kata-kata ini. Walaupun kata-kata ini juga apa namanya gimana ya, sulit sekali, tapi ya nggak apa-apa lah, ini udah termasuk apa namanya sopan gitu ya. Alright, so kalau yang what influence of the development of the source language ini mungkin seperti contoh. Dulu kalian waktu di tahun sebelum tahun 2000, bilanglah di tahun 2009 ke bawah ya, pernah nggak kalian dengar kata-kata ini dalam bahasa Indonesia? Baru-baru aja, baru-baru aja.